gak jelas. Itu lagi hilang-hilang ya. Oh juga ya. Kan kelihatan mukanya kan. Lihat. Tapi langsung terdepan lama juga. Ada bok itu spidol. Apa? Obeng. Obeng. Nah, kan. Bisa. Kalau kena kenang. Iya, frustasi gua. Yang jaga di luar istrinya kali ya, kan ada yang jaga di luar. Congkel ya. Ya buktinya itu kok. Pada bongkel itu. Iya dia. Yang di atas silennya ya. Silennya dia sobekin itu ya. Dia tahu ya ada CCTV ya. Tahu kali ya. Tahu, tahu. Ya kirain ada orang, tahu ada orang. Tapi kalau kayak gini bisa tahu loh. Karena nggak tahu sembalan ya. Ah, sudah tahu aja dia. Durung-durung dia buka teman minggu ini pun dah. Yang mana kok? Jelas berani. Angeli. Gak bakalan berani sih. Dan dipecat dari ini. Kau ini main apa? Naro paca, naro paca. Paling manis mainnya kan paso. Kalian bisa kan set. Ya orang kayak kamu kan nih. Pecat di sini. Semarang. Spesialis kota Kamal. Iya mau congkel kacanya itu. Pinggir-pinggir silanya dia kupasin semua. Ngakalin yang di situ. Kelamaan dia memang niat dia ada pecahin balik satu suara aja kan. Tang telat. Tujuan gimana putih, kamu mirum mau kamera nggak? Salah salah yang dulu misi. Kebetulan aja. Anu sing kenal beli wong di wong di ne. Anaknya mungkin bilang no. Jelas mas, besok. Sendirian kan itu kan? Ya orang video di anjuran Facebook kok. Ya kok video clip ke? Ini nama buku. Bisa dikirim tuh apa namanya? Bilare. Suwe berarti ya? Suwe. Lamun ana bocah mek mesti lamun ana sing loro kah? Kaji bocah kajo. Ndelang na bekor bocah. Padon. Ono apa lagi? Ayah, hanya nang ya ayah. Po. Ayah ya. Kerja keras. Harus bisa bisa. Kelamaan juga susah sih itu kok iya, iya susah orang saya lem semua itu luar dalam itu jadi dia mau congkel atas dalam masih ada bawahnya bergeraknya susah kalau dia udah gerak udah gampang di kaca keluar kaca pecah nggak ya kenap susah kenap sih sedikit susah kenap sih kok mau mau jadi lah ya kok nggak mau pinjam pisau potong sama saya ya kemarin ya saya tak punya masuk tangan kenap juga ah udah oh berdurung lihat situasi dulu kali berdurung tak kau mau macet tahu orangnya lah dipecar pan arti pecah. Udah ketahuan dia itu mukanya itu ya. Setengah jam lebih.
Kejadian kisah Jampira. Sanga. Dan Sanga lewat. Oh, 21. Jam Sanga lewat 21 tanggal 26. Bulan Mei 2020. Semua diambil, kosong. Nah, tinggal katanya tinggal uang resinnya doang. Oh, yang lebar-lebar itu yang gila. Yang ada amplopnya. Ha, kacanya naruh kan apa kok? Ha, pecahan kacanya kok. Dua mah berarti kan menggelembung kayaknya nggak ya? Kayak gue pun batu kan. 21 berarti tanggal berapa lebaran kan 22. 24 lebaran. 24 berarti sebelum ya? Sudah lagi banyak pak? Sesudah. Sesudah ya? Mungkin akan terjelas. Jelas moga ya. Belum akan terbang. Congkel ya. Ngomong mau ketik nih. Sebuah tangga bumbung. Dua. Iba yang jam sama. Sembilan. Dua kanan. Apa yang mau tak ambil enggak tuang atau? Nah, masa-masa di sejen. Mungkin ambil itu bawa. Sudah saling kotak amal tuh. Tagihan nanti dia pikir udah ada ya pincer. Enggak, soalnya langsung masuk langsung menuju kotak amal lagi. Iya udah lihat dulu. Nah, iya. Sebelumnya dia udah tinjau dulu. Ya, iya, udah lihat nah, kerja. Iya, ntar gue bilang orang yang lain ntar. Udah mati dong. Ah, kan yang edek. Ah, kacanya ada orang kan. Rapi juga. Amplop. Mana amplop biasanya? Masuk kantong atau tas? Tas. Nah, ada bawa tas lagi. Ya. Tas kecil. Aneh. Gak ada takut dia gentar sedikit pun enggak ya. Tenang-tenang aja. Dia udah disuruh ya. Enggak buru-buru amat ya. Udah aman. Yuk. Bawa motor ya? Ya, sama istrinya. Nah, motornya ada plak B apa nomornya? Belakangnya enggak ada, belakangnya enggak ada. Ada, depan ada. Tapi ada apa? Short, short tuh. Short, motor. Bagian. Oh, dong, anjay. Nanti anaknya enggak tahu. Iya. Enggak tahu bapaknya ambil. Tuh, sama istrinya tuh. Oh, motornya pas di depan itu ya? Wah, udah canggung, sendalnya gitu. Berarti niat cuma anak lo. Mau motor ya, mau komputer itu. Yang motor Warden ya. Bit kun, dirang. Nang kaplek ya, apa ya? Oh, blok tengah kakek lo. Dirang.